بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد أنا anakku sekalian كيف حالكم الحمد لله أستاذ بخير وآفية أيضا الحمد لله anak أخو sekalian yang usah cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi ibadah praktis, panduan ibadah praktis dari doa sehari-hari. Bukunya, anak, anak sudah kalian ketahui, ya. Ini bukunya Silakan anak-anak dipersiapkan bukunya. Baik, anak-anakku sekalian yang usah cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, materi ibadah dan doa sehari-hari pada kesempatan hari ini kita akan membacakan atau kita akan menghafalkan doa meminta surga dan berlindung dari api neraka. Surga adalah tempat impian seorang mukmin, tempat impian seorang muslim. Nanti kelak Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga. Dan neraka adalah tempat yang menjadi tempat yang dijauhi, yang tidak ingin kita masuk kepadanya. Maka kita meminta kepada Allah yang memiliki surga, yang memiliki neraka. Kita akan membaca doanya. Silakan anak-anak mengikuti. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu al-jannata surga wa dan aku berlindung kepadamu minan nari dari api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud. Baik anak-anak, kita ulangi lagi doa ini. Nanti anak-anak menghafalkan doa ini dan juga artinya. Allahumma. Silakan diikuti. Ya Allah. Ini sesungguhnya aku. As'aluka. Aku memohon kepadamu. Al-Jannata dimasukkan ke dalam surga. Wa a'udzubika dan aku berlindung kepadamu. Minanari dari siksa neraka hadis riwayat Abu Dawud terakhir Saya bacakan anak-anak mengikuti Allahumma ya Allah ini sesungguhnya aku asaluka memohon kepadamu Al jannata dimasukkan ke dalam surga wa dan aku berlindung kepadamu minan nari dari siksa api neraka. Baik. Anak-anak bisa mengulang-ulang doa ini, doa meminta surga dan berlindung dari api neraka. Kita lanjutkan doa yang kedua. Doa menghadapi kesulitan. Kalau kita menghadapi kesulitan siapa yang bisa menyelesaikan kesulitan tersebut? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah agar kesulitan tersebut dihilangkan. Bagaimana doanya? Doanya adalah sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Saya bacakan anak-anak mengulangi dan menghafalkannya. La ilaha illa anta. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadai dengan benar melainkan hanya engkau semata. Subhanaka. Maha suci engkau. Ini sesungguhnya aku Kuntu minadh termasuk orang yang berbuat zalim. Sekali lagi, la ilaha illa anta Tidak ada sesembahan yang berhak diibadai dengan benar melainkan hanya Engkau semata. Subhanaka Maha suci engkau. Ini sesungguhnya aku. Kuntu minadzolimin. Termasuk orang-orang yang zolim. Terakhir. La ilaha illa anta. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadai dengan benar melainkan hanya engkau semata. Subhanaka maha suci engkau. Ini sesungguhnya aku. Kuntu Termasuk orang yang berbuat zalim. Hadis riwayat Tirmidhi. Baik anak-anak, dua hadis ini Silahkan dibaca-baca, diulang-ulang, silahkan kemudian disetorkan hafalannya beserta artinya melalui voice note ke nomor ustadz. Jazakumullahu khairan Kafiroh semoga bermanfaat dari pelajaran kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.